Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak share satu ilmu. Kita nak pasang switch ni, switch kembar. Jadi yang mana common dan yang mana ni lah, daripada ke lampu. Okay, yang common ni looping, common ke common. Di sini dia akan tulis di atas COM. Maksudnya common 1, sini common 2, 3, 4, 5. Okay ya. Yang ni semua looping. Dan satu lagi looping daripada wire man masuk ke common ni. Dan yang sebelah sini semua pergi ke lampu ataupun ke kipas. Jangan tahu YouTube lah. Okay, kita lupin dua wire siap-siap. Kita bentuk macam ni. Okay, ada lima. Potong wire. Okay, pulas. Nampak 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kita buat siap macam ni. Yang hujung satu ni kita lipat. Masukkan. Okay, mana saya kata yang common tadi. Ada tulisan tulis common tadi. Okay, common. Yang tertulis COM. Maksudnya yang ni adalah wire daripada supply. Nampak eh? Setiap switch ni semua ada dua terminal. Kita masukkan sini satu. Itu common ni. Yang common ni semua kita ni bersambung. Okay, dia tulis common. Ni pun yang common. Kita masuk yang common. Kita ikat. Dan seterusnya yang last common juga. Okay, nanti kita akan looping sekali dengan wire supply. Okay, tinggalkan satu. Yang sini dia akan tulis. Okay, kadang dia tulis, kadang tak tulis. Okay, yang sebelah dia ni, yang tak tulis apa ni, yang ni daripada lampu masuk ke sini. Wire last lampu masuk ke sini. Sini, yang sini, sini sebelah ni. Okey, sekarang kita pasang. Okey, ni bagian wayar lampu. Okey, ada lima. Satu ni wayar pada main, MCB. Okey, yang lima ni kita akan masuk ke sini lah. Yang sebelah sambung tadi, yang ni akan masuk wayar yang ni ni. Yang kita spare tadi, ni wayar common. Kita sambung sekali dengan wayar ni lah, wayar api ni. Okay, kita pasang dulu. Kalau tuan ini agak halus, kita boleh lipat dua jadi. Okay, sekarang ni kita sambung wire yang daripada lampu dulu. Main daripada lampu. Kita akan longgarkan semua ni.
semua bagian timbangan. Kita nampak kita longgarkan dulu. Ini tadi baru kita buka lah sebab sekarang dia ada api. Kita masuk dalam satu, mana-mana pun tak ada masalah. Satu, kita masuk lah kedua. Okay, macam ni rumah ni ada 5 wire ni, 4 lampu dan satu lagi exhaust fan. Exhaust fan tu kita gunakan Swiss. Suspen. Okay, ada lagi dua wire. Dua wire kita mekat siap-siap. Okey, ikat semua ketat. Tidak terlalu ketat dan tak mudah cabut lah. Okay, ada satu lagi. Kita masukkan ke sini. Okey, sekarang tinggal lagi wire rupi ni dengan wire main. Okey, sekarang kita akan tutup main dulu. Okay, sekarang kita ada off, kita akan buka, kita akan check dulu wire sama ada api atau tidak. Okey, tak ada api. Mari kita buka ni. Buatkan kulit sikit. Okay, kita akan sambung dengan wire ni. Wire yang tadi. Ini wire common. Wire common last sekali. Sambung sekali dengan, maksudnya dia dah bercantum. Kita tunggu sikit. Okey, sekarang dah siap. Yang common ni semua lupin. Sambung. Dan yang ni daripada lampu pergi ke lampu. Dan wire sebelah ni semua pergi ke lampu. On semua.